Pengurus Relawan Pendukung Sejati atau Pasti Bobi Kota Medan menyerahkan SK kepengurusan Relawan Pasti Bobi di 6 kecamatan. Di antaranya Relawan Pasti Bobi Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Petisa, Medan Tembung, dan Medan Denai. Mereka siap dukung dan berkomitmen untuk memenangkan Bobi Nasution pada kontestasi Pilgub 2024. Ketua Relawan Pasti Bobi Kota Medan Hendrayanto didampingi Sekretaris Aris Haranto diawali penyerahan SK Relawan Medan Barat. Saya serahkan SK Pasti Bobi Kecamatan Medan Barat kepada Ketua Kecamatan Medan Barat untuk dibesarkan dan dikibarkan di Kecamatan Medan Barat. Siap. Pasti Bobi, menang. Saya serahkan SK Pasti Bobi Kecamatan Medan Baru kepada Ketua Kecamatan Medan Baru untuk dibesarkan dan dikibarkan di Kecamatan Medan Baru. Siap, laksanakan. Bobi, menang. Saya serahkan SK Pasti Bobi Kecamatan Medan Petisa kepada Ketua Kecamatan Medan Petisa untuk membesarkan dan dikibarkan di Kecamatan Medan Petisa. Siap, laksanakan tugasnya. Pasti Bobi, menang. Saya serahkan SK Pasti Bobi Kecamatan Medan Selayang kepada Ketua Kecamatan Medan Selayang untuk dibesarkan dan dikibarkan di Kecamatan Medan Selayang. Siap. Pasti Bobi, menang. Serahkan SK Pasti Bobi Kecamatan Medan Tembung kepada Ketua Kecamatan Medan Tembung untuk dibesarkan dan dikibarkan di Kecamatan Medan Tembung. Saya terima dan saya laksanakan. Pasti Bobi, menang. Saya serahkan SK Pasti Bobi Kecamatan Medan Tembung kepada Ketua Kecamatan Medan Tembung untuk dikibarkan dan dibesarkan di Kecamatan Medan Tembung. Saya terima SK Pasti Medan Tembung dan akan saya laksanakan dan saya menangkan Bobi. Bobi, menang. Dari Medan Sumatera Utara, Arya mengabarkan.